Dan makna dari takwa itu, ya, makna dari takwa itu sebagaimana yang dikatakan oleh Talq bin Habib radhiyallahu rahimahullahu taala, beliau mengatakan takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk, cahaya petunjuk dari Allah, karena mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta turka ma'siyatallahi ala nurin min Allah takhsha 'iqaballah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan petunjuk yang Allah berikan karena takut balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna takwa. Sa'ala rajulun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anit taqwa. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Abu Hurairah tentang takwa. Apa itu takwa? Faqala lahu, maka Abu Hurairah mengatakan kepadanya, hal akhadta tariqan dha syaukin, ya. Apakah engkau pernah melewati satu jalan yang ada duri-durinya? Apakah engkau pernah melewati satu jalan yang penuh dengan duri? Qala na'am. Orang ini mengatakan pernah. Wahai Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, "Fakaifa sana'ta?" Apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri? Apa yang kamu lakukan? Maka orang itu mengatakan, "Aku kalau melihat duri aku akan menghindar dan seterusnya dan seterusnya." Maka Abu Hurairah mengatakan, "Dzakat taqwa." Itulah takwa. Ketika kita sedang berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, kita berhati-hati dari segala macam duri, dosa, maksiat yang bisa melukai kita. Ya, yang bisa melukai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan, dan itu juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Umar bin Khattab mengatakan tentang takwa tersebut, dan inilah yang dikatakan oleh penyair, khalidh dzunuba shaghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa. Tinggalkanlah dosa kecil maupun yang besarnya, itulah ketakwaan. Wasna kamashin fauqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Dan lakukanlah seperti orang yang sedang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, dia akan menghindar, berhati-hati dari duri tersebut. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah memandang remeh dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar itu terbentuk dari batu-batu kerikil yang kecil. Ya, jangan pernah, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah menganggap remeh, ya, satu dosa kecil, karena gunung yang besar itu dari butiran-butiran batu kecil, ya, atau pasir atau tanah, ya, kemudian menjadi gunung yang besar, waliyadzubillah.